melihat secara makronya untuk kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Artinya Labuan Bajo, ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya, sehingga pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya, karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Kita tahu di sini yang ada komodonya adalah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ada kurang lebih 1.700 komodo, dan di Pulau Rinca kurang lebih ada 1.040 komodo. Nah, saya tadi sudah sampaikan ke Kepala Balai untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Jangan sampai kita los, buka hanya urusan turisme, tapi tidak juga melihat bahwa ini adalah kawasan konservasi. Sehingga nanti akan kita desain, akan kita buat desain besar, rancangan besar, mana yang untuk manusia premium, turis, mana yang untuk konservasi, mana yang di kuota, mana yang tidak. Kita ingin nanti misalnya kayak Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi, sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Udah, kalau enggak mampu bayar, enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu. Tapi mau lihat Komodo juga masih bisa di Rinca, lihat. Ini yang rancangan besar ini yang sebentar lagi akan kita buatkan rapat terbatas, sehingga betul-betul grand desainnya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Rinca, Komodo, lautnya semuanya terdesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial. Kita ini senangnya mengerjakan parsial. Anggaran setahun, klik, 200 juta, 500 juta, jadi mau buat apa gitu. Jadi betul-betul dirancang, uang sekali keluar tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di airport sampai ke tempat-tempat tujuan ini betul-betul kelihatan sambung semuanya. Kira-kira itu. Ya. Apakah akan ditetapkan juga sebagai kawasan ekonomi khusus? Tidak. Kita kan nggak perlu itu. Yang paling penting kan pembenahan kawasan ini terkerjakan dengan baik. Ya, Pak, jadi eksklusivitasnya itu hanya di Pulau Komodo untuk yang ini yang mau kita putuskan nanti. Kelihatannya seperti itu. Kelihatannya mungkin Pulau Komodonya yang eksklusif, kemudian di Pulau Rincanya yang tidak, tetapi juga tetap ada kuotanya. Rincah pun punya ada hitungan daya dukung. Berapa turis yang datang, nggak mungkin kita buka. Silahkan, tidak ada seperti itu. Semuanya ini, sekali lagi, ini adalah taman nasional. Jadi urusan lingkungan itu juga harus menjadi kalkulasi, menjadi hitungan. Untuk fasilitas sendiri bagaimana, Pak? Ya itu yang nanti akan dikerjakan. Kemarin ada wacana untuk menggunakan golf cart, itu gimana nih, Pak? Apanya? Nantilah itu teknis banget. Saya kira nanti urusan dermaga mau kita benahi, urusan fasilitas-fasilitas kecil yang yang mendukung, saya kira nanti semuanya. Itu yang saya sampaikan, rancangan besar. Jadi tidak parsial. Ya, termasuk kebutuhan air, termasuk itu semuanya tadi kita bicarakan di situ. Ya. Target, Pak? Target? Target kira-kira apanya? Selesai di mungkin 2 tahunan, 2 tahun, 3 tahun maksimal dah. Ini karena pekerjaan besar ya, nanti pas airport, runway-nya jadi, pas airport-nya jadi, hotel-hotel mulai jadi, di sini juga siap.